Palas. Tanjung Palas. Ya. Dari mana nih, Pak? Dari sini aja. SP6. Oh, ini SP berapa? SP3 tadi. Oh, SP3. Mau ke Tanjung Palas. Ya. Di SP3 ngapain, Pak? Pak teman dari cari sayur. Oh, anu juga pembeli sayur. Oke, sahabat Eikel Utara, dimanapun kalian berada, kali ini kita berada di penyeberangan transmigrasi menuju Salin Batu. Nah, ini ada beberapa jenis hasil tani dari warga tempat ini. Ini akan dikirim ke Tanjung Selor. Ini ada nanas dan juga ada keladi, bahkan daun-daun pisang itu dijual juga. Nah, ini ada jeruk-jeruk lagi. Nah, ini seperti pasar sih juga, sahabat Eikel Utara. Ini ada pisang, ada jambu, ada juga apa nih, lengkuas. Nah, ternyata di sini tempat penampung, sahabat Eikel Utara. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, itu ada perahunya dari sana yang akan mungkin mengambil barang-barang ini. Dan juga kita akan menyeberang nanti, sahabat Eikel Utara. Oke, mungkin kita melihat bapak, ibu atau tengkulak mungkin yang ngumpul sini. Halo, ya, Pak, selamat sore. Ini ngumpul-ngumpul ngapain nih, Pak? Ini mau sayur. Mbak sayur ini, Mas. Mau bak sayur kemana ya, nih, Pak? Mau ke Tarakan ini. Oh, ke Tarakan. Iya. Yang tengkulaknya siapa nih? Yang mana? Banyak betul, Mas, ini. Oh, semua nih. Iya, betul. Ya, ini jadi ini kan belum datang, ini barusan apa? Awal aja. Nanti kalau sudah apa? Malam itu banyak betul, ini dari sini sana tuh sampai sana itu penuh, Mas. Oh, ini seperti pasar juga ya. Memang pasar. Oh, ini pasarnya. Memang pasar, iya. Ini daerah apa sih, Pak? Tapi belum jadi pasarnya. Ini kalau minta bantuan sama pemerintah mungkin apa nanti dibantu ya, Mas, ya. Ah, iya. Oh, kamu boleh tahu ini daerah apa namanya ini, Pak? SP6. SP5. Oh, SP5. SP5. Ini enggak mau tanya dulu ini dengan bapak siapa nih, Pak? Saya Pak Mesni. Pak Mesni. Pak Mesni. Ya. Perahunya udah ada. Jadi bapak tengkulak juga sini. Atau penjual? Yang punya warung. Oh, penjual warung ya, sini. Mas. Ini warungnya, bapak. Ya. Bapak siapa tadi? Pak Mesni. Mesni. Ya. Nah, Sabari ya, Utara ini. Saya warung, istri saya itu jualan sayur. Oh, jualan sayur. Ya. Jadi sayur itu nanti kalau jam 8 sampai jam 10 ini dari sini sama-sama giling itu penuh, Mas. Penampung ya, memang penampung ya. Betul. Kalau nggak salah itu kurang lebihnya 4 dompeng. Nggak ada ini, Pak, ke Tanjung Selor, Pak? Oh, nggak ada. Kalau Tanjung Selor itu sebagian aja dibawa ke Tarakan semua. Cuman terbatas kalau ke Tanjung Selor. Kebanyakan yang banyak itu ke Tarakan. Kenapa pilih ke Tarakan, Pak? Itu masalahnya ke Tarakan butuhnya sayur kan banyak, lain di Tanjung Selor kan banyak jurusan gitu loh. Oh iya. Jadi yang beli itu terbatas. Mungkin lebih ini keterakan banyak, Pak ya. Iya. Oke, Pak, mungkin karena waktu ini udah terbatas nih, Pak, karena perahu udah menunggu. Oh iya. Lain kali kita ngobrol, Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti sukses, Mas, ya. Oke, terima kasih, Pak, informasinya. Bikin apa sih? Oke, Bu. Di warung. Oke, kita ditinggal perahu nih, sahabat. Oke, sahabat Eikel Utara, terima kasih kita udah ngobrol dengan Pak Wesni, pemilik warung di tempat ini, yang mengajak kita untuk ngobrol. Oke, sahabat Eikel Utara, kita udah melihat sekitaran di sini, jadi karena udah malam, jadi kita bisa pulang dengan baik. Udah menuju penyeberangan. Ini dari SP6 kita akan menyeberang ke sana, sahabat Eikel Utara. Oke. Nah, sahabat Eikel Utara, kalau kita menyeberang sini, untuk biaya transportasinya itu sekitar 10.000. Ini bapak mau kemana nih, Pak? Nyebrang, Pak. Mau nyebrang kemana nih? Oke, jadi bapak ini kita sama-sama ya sampai kelar untuk menyebrang ke sana. Ada kelihatan tuh. Karena udah malam, jadi agak gelap seperti ini sama di kelataran. Oke. Sayur.
Anda menuju Tanjung Selor menggunakan perahu. Oke, Sobat Tanjung Utara, kita ini ada beberapa orang nih. Nih. Ada berapa orang yang muat perahu? Ini? Bapak ini mau kemana nih, Pak? Tanjung Balas. Tanjung Balas. Ya. Dari mana nih, Pak? Dari sini aja. SP6. Oh, ini SP berapa? SP3 tadi. Oh, SP3. Mau ke Tanjung Balas. Ya. Di SP3 ngapain, Pak? Teman dari cari sayur. Oh, Anda juga pembeli sayur? Enggak. Mau jalan-jalan. Oh, jalan aja. Jalan ke tempat teman. Iya. Mau beli-beli sayur. Iya. Ada sayur yang dibeli? Enggak ada, dikasih aja. Oh, di SP3 ya? SP3. Atau memang tinggal di Tanjung Balas, Pak? Memang tinggal di Tanjung Balas. Jadi jalan-jalan aja sini tadi ya. Oh ya, ini Egy Kaltara. Oh, Egy Kaltara. Pernah lihat di forum? Egy Kaltara. Oh, nanti gue cari. Oh ya, sama ini satu ASEAN Survivor. Sobat tahu punya channel juga boleh. Ya, ada. Jadi naik motor ini kan, Mas? Iya. Berdua sama istri? Iya. Oh, istri. Jalan-jalan ya. Iya. Mumpung hari libur kan? Iya. Pulang bawa sayur. Ya, karena di SP3 tuh banyak ini ya, Pak, ya, petani ya? Iya. Di sana tadi dikasih sayur apa, Pak? Nanas. Sayuran lah. Nanas. Iya. Banyak buah ya di sana, banyak ya? Banyak buah. Nah, kami juga nih, Pak, dapat nanasnya cuma belum masak. Saya nanam juga di belakang rumah. Di mana tuh? Di Tanjung Balas. Oh, banyak kah, Bu, tanamannya? Ada 25, Bu. 50 pokok lah. Tapi ya, belum masak. Mungkin kalau banyak kapan-kapan kita singgah ya. Iya. Awas, Bro, hati-hati. Ini dari mana, Tanjung enggak? Iya, saya di Pasar Induk, Bu. Oh, Pasar Induk. Ya. Di Gang Lutfi. Oh, iya. Jadi dekat aja. Makanya kalau ini saya videoin pasar. Oh, jadi tadi ini keliling-keliling. Ya, keliling. Kita keliling SP4, SP3. Iya. Ayo. Ayo. Bah, jalannya. Bro. Oke. Pergi pagi, pulang malam. Itulah kehidupan kami. Sepanjang jalan kenangan yang dilalui. Egy Kaltara bisa melihat secara